Apabila Anda ingin belajar berenang dari nol, silakan klik channel saya di sini, kemudian klik playlist, kemudian cari di dalamnya ada belajar renang, lalu silakan tonton videonya satu persatu. Selamat belajar. Oke, boleh, boleh, boleh. Benar ya. Oke, kemarin ada yang menanyakan ya, Mas, bagaimana caranya kalau kupingnya kemasukan air? Sebetulnya saya udah buatkan videonya. Cuman kemarin saya pakai peraganya berupa selang air. Cuman rupanya si yang penanya ini dia kurang kurang puas kalau contohnya cuman selang. Ini minta minta telinga beneran gitu. Jadi saya punya ini punya relawan ini. Ayo Mas, siapa? Mas Rio ya. Ayo coba telinganya diisi air Mas biar biar jelas dulu. Miring miringkan kepala gitu kan. Masukkan dulu, Mas. Ini, saya zoom. Miringkan, miringkan full. Mana, mana? Miring, miring. Masukkan dulu, Rio. Ya, nggak harus nyelam terus lah. Boleh naik. Nah, kasih. Aduh, masuk air nih. Iya, nggak apa-apa. Oh, apa? Masuk air cara ya? Gimana cara? Ntar, sini, sini. Jangan jauh-jauh. Sana, sana, sana. Kalau perlu, saya isi ini kepalanya. Sorry ya. Nah, oke. Okay. Sudah diisi ya. Jadi, kalau sudah diisi kayak gini, lalu cara mengeluarkannya sebenarnya miringkan dulu, buang aja dulu ya kayak gitu. Udah keluar semua belum, Mas? Belum. Belum. Jadi, caranya kemudian ditambahkan ya kan. Coba tambahin, Mas. Langsung cepat. Oke, okay, balikin lagi, udah keluarin sekarang. Keluarin. Gak usah banyak-banyak kali lah. Gak usah diketok kepalanya, gak ada gunanya. Udah hilang? Oke. Sama sekali? Sama atau masih sekali. Ada sedikit? Udah gak ada lagi. Gak ada lagi, oke. Jadi, seperti itu ya. Ini kemarin penanyanya dari Sidoarjo kalau gak salah. Dari daerah Taman Sidoarjo. Jadi caranya seperti itu aja, gampang. Jadi tinggal diisi, dibalikin lagi. Tapi kalaupun gak 100% dia keluar, seperti saya bilang, badan kita ini hangat. Jadi kita suhu tubuh kita ini kan 30 derajat Celcius. Sehingga kalau malam hari kita tidur, itu sambil tidur, apalagi kena udara AC ya yang kering itu, dia akan mengering juga. Besok paginya pasti hilang gitu. Jadi tenang aja. Ada yang kemarin nanyakan, kalau pakai hair dryer gimana? Ya boleh saja, cuman kan panas. Iya, boleh, boleh. Jadi kupingnya kering, kulitnya kering juga gitu kan. Oke, gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih juga untuk kawan-kawan semua ya. Ya. Mantap.